Kali ini kita bikin gelang fashion tanduk dari secara manual ya membikinnya. Oke, kita kerjakan menggunakan amplas kasar dulu. Ini secara manual ya. Setelah dipotong, digergaji. Ini prosesnya. Ini kita amplas bagian dalamnya nih, dirapihin terus dan terus supaya teksturnya keluar dan rapi, dan bawaan tanduknya supaya hilang. Sekarang kita siapin dulu air mendidih ini, kita celupin untuk membentuk gelangnya. Ini secara manual juga bisa sambil santai, cuman gak termasuk ukiran ini. Rendam dulu sampai dia lentur, bisa dibentuk. Ini kayu bisa jadi ukuran tangan juga. Seperti ini. Dan selanjutnya kita siapin air putih yang dingin. Ini maksudnya kalau udah ngebentuk kayak gini, bisa dicelupin ke air putih, dia langsung diam, langsung ngebentuk. Tinggal proses finishingnya. Pembentukan lewat pembakaran kayu api, bisa korek api maksudnya. Ini seperti ini. Nah, ini sudah jadi nih. Ini cara makainya sekalian saya kasih tahu karena banyak sekali yang sering menanyakan, belum paham, bukan di sini masukinnya. Jadi kita dibelahin ini seperti ini. Ini kalau mau posisinya seperti ini di sini. Seperti ini. Dan kita amplas halus sekarang. Siapin amplas halus kayak gini. Ini 1000, amplas 1000.
Nah, ini hasilnya. Selesai finishing. Jadi buat teman-teman yang berniat membuat gelang fashion dari tanduk ini, bisa juga dikerjakan secara manual yang tipis kayak gini. Ini tanduk domba yang teksturnya bagus. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komentar di kolom komentar, dan share ke teman-temannya. Dan aktifkan loncengnya di channel ini supaya dapat notifikasi channel terbaru dari Awing Craft. Wassalam.